Ratusan kader Posyandu di Kota Sukabumi mengikuti acara seminar kesehatan yang digelar di Gedung Wanita Kota Sukabumi. Dewi Asmara yang merupakan politisi dari Partai Golkar yang saat ini menduduki di Komisi 9 DPR RI tersebut hadir langsung dalam seminar kesehatan terkait penanganan stunting dan juga keluarga berencana tersebut. Dalam keterangannya, Dewi mengatakan bahwa stunting merupakan suatu penyakit yang diakibatkan karena kurangnya asupan gizi. Oleh sebab itu, dirinya menekankan agar asupan gizi pada anak pada 2 tahun pertamanya agar selalu diperhatikan. Selain itu, kesehatan kedua orang tua saat pranikah juga harus diuji terlebih dahulu. Dirinya berharap semoga dengan adanya sosialisasi yang dilakukan saat ini bisa mengurangi dampak resiko bertambahnya kasus stunting di Kota Sukabumi. Ya, jadi salah satu tugas kita tentunya, karena saya adalah wakil dari Kota Sukabumi Komisi 9 sebagai anggota DPR RI, juga kembali memotivasi masyarakat khususnya kaum ibu-ibu yang ada di Posyandu supaya lebih giat lagi untuk upaya bersama dalam menuntaskan dan menurunkan angka stunting, baik stunting yang ada di Kota Sukabumi. Saat ini mungkin kalau secara data-datanya yang kita ketahui ada sekitar 1130 seluruh Kota Sukabumi. Berarti tiap kelurahan kan ada sekitar 30. Nah, belum yang berpotensi stunting, itu ada 4.000-an lebih. Tentu ini akan menjadi target kita untuk dari tahun ke tahun, dari per 6 bulan sekali supaya ini bisa kita turunkan. Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan acara hiburan serta dilanjutkan dengan pembagian hadiah door prize yang disediakan bagi para peserta seminar. Dari Kota Sukabumi, Sofwan Jupikar melaporkan untuk Dinamika.